Astagfirullah. Ada apa kamu? Hah? Salam balik lagi. Ada apa mau kemari? Hah? Kamu. Sini kamu. Sini. Selamat malam semuanya. Kali ini Raf to Raf akan mengeksplor suatu tempat di daerah Kota Tangerang, dan gue ada di sini bersama Jo, Pael, Agai, dan Agai. Nah, mereka berdua lah yang akan menemani kita ke lokasi tersebut. Nah, konon di sini ceritanya apa, El dan Mas Age? Dulu pernah banyak yang orang hilang di sini. Ceritanya sih kata orang-orang dulu itu banyak penunggunya, yaitu Kelong Wewe katanya mah dulu. Ya kalau kita ini survei aja tempatnya selanjutnya. Coba El, mungkin ada yang pengen di ucapkan? Merinding gue. Nah, mereka berdua sebenarnya udah merinding ya ke tempat sini, tapi nanti kita kuak ada apa sih yang ada di sini. Ya kita nggak tahu, mungkin apakah hanya sebatas cerita. Nanti kita akan dikuak oleh Mas Jo, ada apa aja tempat yang ada di sini itu seperti apa dan ceritanya apa aja sih yang ada di sini. Oke, pokoknya ikutin terus vlog kita malam ini. Oke. Oke, sekarang kita menuju lokasinya. Ini emang agak semak belukar ya, jadi kita mesti hati-hati ke sini, takutnya ada ular. Kalau hujan lengket ya tanah ya. Nah, kalian bisa lihat ini seperti danau atau empang ya. Tidak begitu luas tapi lumayan lebar sih. Oke, kita jalan dulu. Sumpah, sebenarnya gue di sini tempatnya agak keringnya. Ya, memang kita harus mesti waspada terhadap hewan-hewan liar yang ada di sini, guys. Oke. Lihat-lihat bawah ya, takut ada ular. Nah, konon di sini ada cerita. Katanya di sini pernah ada yang hilang ya, guys. Nah, lokasi di sini kalian bisa lihat nih, gue sorot tempatnya. Ada seorang perempuan, dia berdiri di depan Jo persis ini, di sini. Lightingnya bisa ke sini. Bilang sama yang nunggu di lokasi sini, jadi intinya adalah kemanapun kita berada, apapun itu lokasinya, apalagi kita orang baru kan, kita harus pamit-pamit dulu. Halo, kita harus pamit-pamit dulu untuk masuk rumah orang, apalagi rumah orang ini adalah apalagi rumah Erop. Di sini banyak interaksinya ya, kita pindah aja. Oke,
Oke, karena di sini banyak terlalu banyak interaksi ya. Jadi kita akan pindah ke spot selanjutnya yang mungkin lebih aman untuk interaksinya. Eh, sorry. Nih, ayo. Dia menangis seperti minta tolong. Tolong saya. Tolong saya. Oh, mungkin yang ini kali hijau. Apa namanya? Yang dibilang file itu. Yang apa namanya? Katanya sempat pernah hilang. Saya takutnya itu adalah sosok yang menyerupai. Yang menyerupai. Jadi intinya astagfirullah. Saya takutnya itu hanya tipu daya. Dan takutnya saya terbawa juga oleh mereka. Ini tidak saya tanggal. Kita cari aman aja. Oke. Perjalanan kita sisi kiri kita itu adalah sebuah kali ya guys. Aduh, sumpah ini treknya agak sulit. Yang sulitnya ini karena memang sini tanah liat. Assalamualaikum. Kalian lihat guys, kita melewati hutan bambu di sini. Nah, di sini lihat, agak menyeramkan guys. Nah, kalian bisa lihat guys, untuk kali guys. Nah, pokoknya tepat sisi seberang kali ini adalah jalan utama, cuman di sini itu jalan industri guys. Nah, di sini jalannya memang sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah sulit banget treknya ini. Masih jauh kah? Ya, makanya awas. Hati-hati ada limpah itemnya. Udah cepetan lu, jangan kelamaan di sini. Ya kayaknya lama, jangan kelamaan di sini. Gua. Banyak lintah, coy. Ngeri gua. Lu tuh pakai celana panjang, dia tuh pakai celana pendek gimana aja. Ih, dia mah enggak ngeri, gua ngeri. Kembali lagi di channel kami Raptor Rap. Saat ini kita sedang berada di lokasi yang kedua, yaitu dekat pohon seri. Nah, Mas Pael, Mas Abai, kira-kira mitos apa sih yang pernah terjadi di lokasi tempat kita sekarang ini? Monggo. Yang pertama sih, dulu banyak orang yang itu di daerah sini kadang masuk hutan sini, bisa masuk ke dalam sini lokasinya. Terus ada apa lagi Mas Pak ceritanya? Konon setiap menjelang maghrib ya, warga yang belum pulang itu di sini
pasti selalu nemuin anak-anak kecil sama sosok pria tinggi hitam. Menyebutinnya juga gimana ya? Lebih baik jangan di. Namanya inisial aja. Secara detail, secara ini aja, secara deskripsi aja. Ya, jadi itu barusan yang kita dengar dari Mas Pael dan Mas Abai, kalau di sini mitosnya adalah sosok tinggi dan anak-anak yang hilang. Nah, untuk saat ini yang Mas Pael dan Mas Abai rasakan apa di lokasi ini? Merinding? Sih. Atau melihat ada sesuatu yang aneh? Lembab, lembab, merinding juga. Lembab, kayaknya ingin jauh-jauh dari sini ya. Cepat-cepat pengen jauh dari sini karena memang yang Jo rasain ya. Kita ini kayak dikepung. Kita dikepung dari tadi. Dan salah satu yang Mas Pael bilang sosok tinggi kita itu berada di belakang Mas Pael. Gagal kok. Dia persis di sini. Tapi enggak apa-apa sih. Intinya selamat kedatangan kita ke sini dan membuat tempat terlihat. Mas Pael jangan disorot. Enggak, enggak suka. Selama kita di sini nggak buat dulu apa-apa, kita hanya sekedar ingin tahu aja, katanya di sini kan kosan seperti itu, tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Tapi untuk keamanan ya di lokasi ini kan katanya emang banyak ulernya ya, jadi untuk ekspedisi kita ke lokasi ini kayaknya nanti kita pertimbangkan lagi, karena kalau misalkan hujan jalanan pasti becek banget ya, blok. Gimana Mas Dwi? Yang ini apa namanya? Kan yang cerita yang ibu-ibu itu mungkin Mas Jo. Sini kan di sana tadi. Tempat pertama tadi. Pertama. Cuman kan masih daerahnya nih. Mungkin cerita yang ibu-ibu hilang itu di sini saya tidak melihat, di sini adalah istilahnya apa ya? Ada history enggak, maksudnya ada yang mau ngasih info gitu enggak? Sebenarnya sih bukan ngasih info tapi nyuruh kita indit. Indit mana? Mau pergi. Gitu. Yaudah yuk pergi aja yuk. Ya sudah. Oke, kita diusir nih. Gak boleh lama-lama ya di sini. Makasih. Kita pindah ke lokasi. Emang enggak. Udah jauh lagi ya. Kita lewat ini aja ya. Lu enggak apa-apa di belakang? Enggak apa-apa. Lagi ngasuk nggak lebih? Iya. On terus gue ini. Ada cewek. Waduh, antar aja. Waduh amat. Tapi ceweknya nggak pernah pasti. Tarik.